Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perayaan pacu jalur ya. Ini sudah finish atau sudah final, tapi tidak sempat nonton pacu jalurnya. Ini hari terakhir, dan di sini pas di pasar atau di taman. Sini rame sekali pemirsa. Oke, di sini ada mainan zaman dulu ya, mainan legendaris nih. Dulu waktu kecil saya sering beli karena sangat kagum, hanya dengan menggunakan api itu bisa jalan ya. Mungkin kalau seumuran dengan saya sudah tahu mainan perahu-perahuan ini. Sini sangat ramai sekali pemirsa dari berbagai penjuru. Ada yang namanya makanan, baju-baju semua ada, sampai main-mainan yang aneh-aneh ya. Gue seperti itu, sangat ramenya pemirsa, sampai jalan pun kadang tidak bisa lewat, saking penuhnya. Ini malam hari ya pemirsa ya. Oke, ini anakku nih lagi beli. Ini ada makanan khas Betawi pemirsa, akan saya coba karena seumur-umur belum pernah nyoba ya. Ini makanan khas Betawi sampai datang ke Riau. Ini namanya kerak telur kalau nggak salah, karena belum pernah nyoba makanan khas Betawi ini. Ini prosesnya, proses memasaknya. Jadi saya mau coba rasanya gimana. Mungkin pemirsa mungkin sudah pernah nyoba ya, tapi saya belum pernah nyoba apa rasanya, karena ini terkenal banget di Jakarta. Terkenal di Jakarta. Ini proses cara memasaknya ya, seperti itu. Hanya menggunakan bara, tapi yang anehnya dibalik juga pemirsa. Penasaran? Coba untuk membelinya. Nih tengok pemirsa, makanan khas Betawi, kerak telur, sedang hadir di kota Anda, kuliner tradisional khas Betawi. Ini pemirsa, saking ramenya ini sampai abangnya kelihatan gugup ya. Saking ramenya sekali masak dua tungku. Sayangnya nggak ada yang bantuin nih pemirsa. Tuh dibalik pemirsa. Ya keheran aja lah, kok nggak tumpah ya pemirsa ya. Oke, mungkin sekian saja pemirsa, karena makanan sudah, kerak telur ini sudah jadi kita langsung aja ya pemirsa ya, langsung aja selesaikan. Mungkin bagi yang sudah pernah merasakan mungkin sudah tahu rasanya ya, kalau saya belum pernah merasakan makanya saya coba beli.
Di sini harga 20 sampai 25.000 pemirsa, tergantung telur, menggunakan telur asin 25.000, telur bebek ya. Tuh telur ayam 20.000. Tergantung selera telurnya. Oke, mungkin sekian saja pemirsa ya. Biasa. Sekian saja. Jangan lupa like, comment, dan share. Beservis elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga datang di kota Anda.